Anak kembar bernama Hasan Firdaus dan Hussein Firdaus ditabrak pengendara motor gede. Putra pasangan Wasno dan Empong, warga Dusun Babakan Sari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ini ditabrak oleh pria berinisial APP asal kota Cimahi, lalu AW asal Bandung Barat yang mengendari moge. Pengendara moge yang menabrak bocah kembar tersebut memberi uang senilai 50 juta pada korban dan mengklaim kasus ini untuk tidak dilanjuti proses hukum. Pemberian uang tersebut pada korban tertulis dalam surat perjanjian. Surat perjanjian itu diketahui Kepala Desa Ciganjeng, Imang Warliman, yang dilaksanakan di Mapolsek Kalipucang pada tanggal 12 Maret 2022. Selanjutnya, Iwan menyerahkan kasus kecelakaan maut itu ke polisi. Meski begitu, Iwan menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke pihak kepolisian. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pengurus Harley Davidson Club Indonesia, Bandung, Boyke Lutfiana Syahrir mengucapkan permohonan maaf.